Assalamualaikum teman-teman. Pada vlog kali ini saya akan membahas tentang pentingnya penggunaan air bersih untuk kesehatan. Apakah kalian tahu bahwa penyebab penyakit diare itu salah satunya adalah penggunaan air yang tidak bersih dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya penggunaan air untuk memasak, bahkan untuk minum juga. Air merupakan zat yang paling penting bagi kehidupan. Sekitar dari 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, untuk minum, bahkan untuk mandi, dan sebagainya. Penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan melalui air. Air yang tidak memiliki persyaratan kesehatan merupakan penularan penyakit. Karena air merupakan salah satu media berbagai macam penularan penyakit, terutama penyakit diare. Pada manusia, jika mengkonsumsi air yang tidak bersih akan berakibat buruk pada kesehatan. Akibatnya akan muncul suatu penyakit, salah satunya yaitu penyakit diare. Diare sendiri merupakan salah satu penyakit paling umum yang disebabkan oleh penggunaan air yang tidak bersih. Diare disebabkan oleh infeksi mikroorganisme melalui bakteri, virus, dan parasit lainnya, seperti cacing, jamur, dan protozoa. Bakteri penyebab diare yang sering menyerang yaitu bakteri enteropatogenik Escherichia coli. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa dilihat atau ditandai air tersebut, termasuk air yang bersih ataupun air yang tidak bersih. Ciri-ciri air bersih yang layak pakai akan terlihat jernih, tidak berwarna, tidak bau, tidak berasa, segar, dan tidak mengandung bakteri berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit seperti diare. Ciri-ciri air yang tidak bersih, berbau, berwarna, berasa, terdapat makhluk hidup, terjadi polusi air, airnya kecoklatan, dan airnya kotor. Secara kimia, air tidak mengandung zat kimia yang beracun. Tetapi tidak kekurangan zat kimia tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Di sini saya akan membahas tentang manfaat penggunaan air bersih dalam kehidupan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh. Ketiga, yaitu membersihkan badan. Yang keempat, untuk membersihkan bahan makanan yang selanjutnya digunakan untuk memasak. Saya akan memberikan tips bagaimana cara menjaga kualitas air bersih yang ada di lingkungan. Yang pertama, pisahkan jarak sumber mata air dengan pembuangan sampah sekitar 10 meter. Yang kedua, sumber mata air harus dilindungi dari berbagai macam pencemaran. Yang ketiga, air harus dijaga kebersihannya dengan cara tidak ada genangan air di sekitar sumber air. Kesimpulan dari vlog kali ini yaitu air merupakan suatu kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Tetapi jika air tidak dijaga kebersihannya, akibatnya akan menimbulkan suatu penyakit, yaitu penyakit salah satunya diare. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita,
agar tidak tercemar, sehingga air terjaga kebersihannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.